haiwan-haiwan belaan kuasa imperialis barat untuk membuat bandakan umat Islam dalam dunia Islam. Kenapa mereka buat demikian? Kerana mereka dah melihat di Eropah, mungkin bukan dalam 100 tahun, mungkin dalam 50 tahun saja, umat Islam akan jadi golongan majoriti di benua Eropah. Mereka dah baca benda ni. So, mereka timbulkan dalam dunia Islam golongan-golongan yang mencemarkan nama baik Islam, antaranya golongan IS. Baik, kita lihat di dalam buku surat 86 tu ada nota kaki. Jadi saya bacakan nota kaki itu dan tuan-tuan insyaAllah boleh memahaminya lah. Tak perlu saya syarah, kalau syarah kan panjang ni. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT mengenai kejayaan agama Islam mengatasi agama-agama lain telah ternyata kebenarannya. Kerana hanya dengan masa yang singkat saja Islam telah tersebar di merata-rata dunia dan telah menyebabkan umat Islam mencapai zaman keemasan. Manakala ilmu pengetahuan Islam pula memberikan sumbangan yang besar dalam pembentukan tamadun dunia. Ini memang fakta yang tak boleh dinafikan oleh mana-mana tokoh cendekiawan barat sekalipun. Agama Islam masih berjaya mengatasi agama-agama lain sekalipun sudah susutnya kuasa politiknya dan dari sebagian besar daerah lain yang telah dikuasai, terutamanya di benua Eropah, dan sesudah susutnya kekuatan umatnya di seluruh dunia berbanding dengan kekuatan umat-umat lain sama sekarang yang telah muncul di timur dan di barat. Ya, agama Islam menurut keadaannya sebagai agama masih dan tetap berjaya mengatasi agama-agama yang lain kerana bawaannya sesuai dengan tabiat semula jadi manusia dan undang-undang alam. Terdapat memenuhi keperluan roh dan akal digunakan, diperlukan untuk pembangunan dan kemajuan, juga diperlukan oleh pelbagai-bagai tujuan masyarakat dari segala lapisan. Rujuk tafsir Pimpinan Ar-Rahman buku surat 1380 tafsir surah Al-Fath ayat 28. Ini nota kaki yang ditulis oleh penterjemah kitab ni lah, Dr. Syuhada Mahmud. Apa yang dia tulis ni memang betul lah, secara akademik ni dan secara lenti ni memang benar. Dan juga membenarkan sabda baginda sosial besar dengan Zuyat liyal ard wa qara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa sayabluhu mulku ummati ma zuya li minha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makhumnya, dikecilkan bumi bagiku lalu aku dapat melihat timur hingga ke barat, dan pemerintah umatku akan sampai kepada peringkat apa yang telah aku lihat tadi. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi daerah kekuasaan umat Islam yang mewarisi kerajaan baginda SAW pada masa-masa akan datang. Nabi dah diperlihatkan Islam tersebar dari timur sampai ke barat, dan Nabi sebut kerajaan Islam akan menguasai 2/3 dunia. Dan itu betul. Kata mana ni Ustaz? Dekat benua Asia, Eropah dengan Afrika sikit-sikit kan, mana yang kata 2/3 dunia? Kita lupa bahawa sejarah sudah menemui, para ahli sejarah sudah menemui fakta-fakta sejarah bahawa kerajaan Islam pernah tertegak di bumi Amerika, di benua Amerika. Kita lupa 500 tahun sebelum Christopher Columbus menemui benua Amerika, orang Islam sudah menjejakkan kaki ke bumi Amerika dan sudah membina kerajaan pun di sana. Mereka dah jumpa. Malah ada dikatakan sebahagian suku-suku kaum Red Indian di Amerika Utara ketika kuasa imperialis barat sampai ke timur Amerika Utara membuka tanah jajahan pada abad ke 17 dan 18, sesetengah suku kaum Red Indian ini sudah memeluk agama Islam.
antaranya suku Cherokee. Dikatakan orang-orang ini suku Cherokee ini memeluk, sudah memeluk agama Islam. Maksudnya memang betul lah Islam sudah bertapak menguasai 2/3 ini, betul. Cuma fakta sejarah ini dibuang oleh sejarawan barat. Dia dibuang, mereka sembunyikan dan mereka buang dari lipatan sejarah. Lepas itu kita belajar sejarah dunia, mana ada kisah-kisah kerajaan Islam di benua Amerika, tak ada pun. Sedangkan memang ada kerajaan Islam bertapak di benua Amerika, ada. Sampai ke benua, benua Amerika. Berdasarkan kajian-kajian mereka, kalau tuan-tuan rasa kurang pasti, cuba cek di Wikipedia. Saya ada maklumat Wikipedia dan Google, boleh cek. Ada dengan kerajaan Islam di benua Amerika kali 500 tahun sebelum Christopher Columbus menemui benua Amerika, orang Islam sudah sampai dan mendirikan kerajaan di benua Amerika. Jadi siapa yang memula jumpa benua Amerika ni? Orang barat ke atau orang Islam? Orang Islam lah. Tapi sejarah tu dibuang. Ya. Macam juga sejarah kita menceritakan orang yang pertama menjumpai, mengasaskan Pulau Pinang ialah Sir Francis Lai 1786. Itu fakta bohong. Sebenarnya Pulau Pinang itu dah wujud lama sebelum itu, kerana ia merupakan sebahagian dari kerajaan negeri negeri Kedah. Tapi dia tak panggil Pulau Pinang, dia tak panggil lah macam yang kita tahu sekarang ni.